Seorang raja masih bijaksana dalam memutuskan persoalan cinta. Sebagai lelaki bukan alasanku kalau cuma untuk mendapatkan dirimu. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Sesuai janji aku di episode kemarin ya, aku bakal ngereaksiin lagi nih Echa duet sama Cynthia dari Cianjur nyanyiin lagu Cincin Kepalsuan, dan jawabannya bukan cincin kepalsuan. Kalau zaman dulu tuh kan, kalau ada lagu yang hits tuh tiba-tiba ada jawabannya gitu kan. Seperti itulah, adu buyung, adu upi lah. Cincin kepalsuan, bukan cincin kepalsuan. Pokoknya ada aja jawaban-jawaban dari setiap lagu yang nge-hits pada zaman dulu ya. Dan sekarang kita dengarkan saja ini gimana Echa Makassar dan Cynthia Cianjur nyanyiin lagu Cincin Kepalsuan dan bukan cincin kepalsuan. Langsung lanjut kita. Ini perasaan dapat lagunya yang ada ral semua ya. Enaknya. Wow, penekanannya bagus. Penekanannya mantep banget, beneran asli ini. Gila, ini mah udah mateng sih aku bilang mah, si Echa mah. Hei, enak cengkep ini. Suara Cynthia-nya juga enak ya, dangdut banget ya suaranya. Dan dua-duanya di sini ral, benar-benar santai banget, benar-benar mereka menikmati banget momennya. Karena memang ral itu harus benar-benar dinikmatin sih momennya sih. Jangan sampai buru-buru, dan benar banget Echa sama Cynthia benar-benar menikmati banget. Ini nadanya repot dong ya, lagu ini bukan lagu duet, tapi diduetin cowok-cewek gitu. Nadanya agak repot sih. Si Echa nih emang ekspresif ya orangnya ya, bener-bener kayak bernyanyi itu seperti bertutur gitu, ngomong gitu semuanya, matanya, tangannya, badannya, semuanya, gesturnya tuh bergerak semuanya. Hai,
Wah, ini mah duetnya enak banget sih. Final audition udah suaranya endol, kendol-kendol nih dua-duanya mah. Ini aku tunggu-tunggu. Aduh, ini yang kutunggu-tunggu dari tadi, harmonisasinya pas, momennya pas, partnya bener-bener penempatan harmoni yang enak banget. Gemes. Aduh, aku nggak tahu ya, tapi dengerin si Echa ini bener-bener kayak dangdutnya itu apa ya, ruh ya. Susah sih kalau bisa orang bercengkok, tapi kadang-kadang ruh dan rasanya tuh nggak dangdut, tapi ini tuh ruh dan rasanya tuh dangdut banget. Part tersulit di lagu ini adalah bagian refrennya. Di sini memang Cynthia key-nya mengalah ya, key-nya nggak terlalu tinggi. Ini kalau aku yakin kalau Cynthia dikasih key yang nyaman banget buat dia, pasti suaranya akan menggelegar banget. Ini kan memang nyari key aman untuk dua-duanya kan. Kalau Cynthia nyanyi sendiri lagu ini, aku yakin akan lebih jreng lagi, lebih nonjok lagi bagian refnya. Aduh, bukan alasan. Aduh, hampir tadi sedikit lagi. Ini nadanya soalnya tinggi banget kan. Sebagai lelaki bukan alasan. Ada improve kan di situ. Dan ini memang tinggi banget sih buat Echa. Bener-bener kerja keras nih Echa, harus nembak nada-nada itu. Tadi hampir aja sih, cuma masih aman. Aduh. Oh. Di sini jujur yang menonjol memang Echa ya, karena nadanya agak tinggi kan. Jadi enak banget kita kalau nada tinggi itu untuk bercengkok, untuk mengeluarkan rasa, untuk ya semuanya lah. Apalagi kita terbiasa bermain di nada-nada tinggi kan. Ada penyanyi yang nyaman di key yang tinggi, ada nyaman yang di key yang rendah gitu. Nggak semua harus tinggi terus kan. Ada penyanyi yang kalau nada rendahnya enak banget selalu main di nada-nada rendah. Nah, si Echa ini keunggulannya dia dapat nada yang tinggi-tinggi semua, improve-nya enak banget. Dan udah dilalap abis aja nih sama Echa nih. Nah, kalau Cynthia-nya, jujur li ini key-nya memang bukan key yang aman buat Cynthia. Jadi Cynthia nggak bisa terlalu maksimal nyanyinya. Bagus, kalau dibilang bagus, cuma nggak maksimal. Tahu kan kalau nggak maksimal, dia bisa menggelegar nyanyinya kalau memang key yang cocok buat dia, buat Cynthia. Aku yakin lagu ini juga dikuasai sama Cynthia. Dan Cynthia pasti lebih bagus lagi kalau key-nya Cynthia, percaya deh. Cobain kalau nggak percaya. Kita tes Cynthia suruh nyanyi lagu ini dengan key-nya dia. Pasti keren banget. Karena suaranya dangdut, enak. Tengkoknya juga udah enak banget. Ini dua-duanya, parah kerennya. Sepertinya sampai di sini dulu video reaksi dari aku hari ini. Kita bakal ketemu lagi ngereaksi video siapa lagi. Boleh komen di bawah kalau aku ada yang ketinggalan video
dari teman-teman atau artis-artis yang pengen direaksiin ya. Tapi sebelum itu, subrek dulu channel ini, loncengnya nyalain sama share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.